undangannya. Kalau si Mama nggak mau ikut, nanti Lilis boleh bareng sama Aparman. Boleh, kalau Bapak nggak ikut. Kiri, kiri, kiri. Copet! 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 Yang barusan lari? Ya. Halo. Ah, udah sampai mana? Barusan udah deket. Tapi ya ngejar copet dulu. Dapat? Enggak. Copetnya lolos. Ya udah, sekarang jemput Eis. Iya. Lotek, Bi? Enggak, cuma mau nganter undangan. Undangan apa? Nikahannya si Pak. Anaknya Pak Usman yang bungsu. Kalau Lilis kapan atuh? Masa keduluan sama anaknya Pak Usman yang bungsu? Padahal dia baru lulus SMA tahun kemarin. Nikah bukan perlombaan, Bi. Masa ada istilah keduluan segala? Maksudnya, yang baru lulus SMA tahun kemarin aja udah nikah. Masa Lilis belum? Doain aja biar jodoh Lilis cepat datang. Amin. Halo. Ah, di mana? Masih di dalam gang. Kok masih di dalam gang? Tadi waktu A kejar, si copet larinya bulak-belok terus. A'a ngejarnya nggak sambil merhatiin jalan. Sekarang A'a bingung, lupa jalan balik lagi buat ke jalan raya. Kalau lama, Eis mending pulang pakai angkot aja. Eis lapar, nanti keburu pingsan. Ya udah, daripada keburu pingsan mah, kamu pulang naik angkot aja.
Mau ke jalan raya, jalannya kemana ya? Lurus. Belokan pertama ke kanan. Lurus, belokan kedua ke kiri. Itu udah jalan raya. Terima kasih. Sama-sama. Copetnya kok kejar enggak? Lolos. Halo? A. Ya? Udah dapat undangan nikahan Siva nggak? Siva mana? Anak Pak Usman yang bungsu. Belum tahu. Mungkin udah diantar ke rumah. Ini ada undangan nikahannya Siva. Anak Pak Usman yang bungsu. Kok dua? Yang satu buat Parman. Acaranya di rumah? Enggak, di Gedung Serbaguna. Berarti yang diundang banyak? Kayaknya gitu. Kamu mau datang? Insya Allah. Sama siapa? Paling ngajak si Mama. Aparman mau pergi juga. Iya. Kalau nanti di rumah ada undangannya. Kalau si Mama nggak mau ikut, nanti Lilis boleh bareng sama Aparman? Boleh. Kalau Bapak nggak ikut. Kiri. Gak ada kemana? Nggak tahu jatuh, nggak tahu kemana. Telepon ke HP kamu, pakai HP Mama. Mudah-mudahan diangkat sama yang nemuin HP kamu. Halo? Ini siapa? Ini siapa? Yang punya HP yang sekarang dipakai sama Bapak. Nama saya Rino, belum Bapak-Bapak. Maaf, kirain Bapak-Bapak. Gak apa-apa. Tadi kamu naik angkot? Iya. Tadi kayaknya HP kamu jatuh di bangku waktu kamu turun dari angkot. Saya lihat HP itu waktu angkotnya udah jalan lagi. Udah jauh. Sekarang HP-nya mau dikembaliin ke saya nggak? Masa saya ngembaliin? Kamu yang ngambil atuh? Di mana? Kita janjian aja. Enaknya di mana?
Nanti main layangan yuk. Memangnya kamu udah punya layangan? Belum. Kenapa ngajak main layangan? Mau nonton aja. Nonton mah bukan main. Biarin aja tuh. Ajak Teuis gak? Harus, nanti dia marah. Iya, Pak. Kamu di mana? Di jalan. Mau ke mana? Mau ke bengkel bomber. Motor kamu rusak lagi? Enggak, cuma mau ke sana aja. Pulang, antar telur ke Haji Muhtar. Iya. Iya, Bi. Ini Eis. Kenapa kamu pakai HP mama kamu? HP Eis jatuh di angkot. Hilang. Ada yang nemuin. Tadi Eis telepon, diangkat sama yang nemuin. Sekarang mau Eis ambil. Makanya Eis nelfon AA, mau minta anter. Gak bisa. Kenapa? Disuruh bapak nganter telur. Turun. Ayo. Ini Bombi ya? Iya. Udah besar ya sekarang? Iya. Tapi sebetulnya masih kecil. Baru kelas 3 SD. Cuman ukurannya aja yang boros. Kayak bapaknya. Mau lotek? Iya, dua. Pedes? Iya, seperti biasa. Yang satu lagi enggak. Sebentar, dibuatin dulu.